المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ما محمد إلا رسول فإن متى الذي تشر

Alhamdulillah kita sudah masuk ya ke acara hari ketiga ini dilihat-lihat tukangnya pada yang baru-baru pada -baru. kemana nih oh, enggak enggak ini tuh ada Oke, okay. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin nasta'inu ala umuri dunia wadin, wa din Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya Iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala al-wasabi wassalim Amma ba'd Uh, alhamdulillah ya kita sudah memasuki acara yang ke, uh, acara puncak ya. Ada acara apa aja sih Teh? Oh, jadi sekarang kita bakalan ada lomba kreasi seni. Ya okay, nah, jadi uh, ada beberapa acara juga ya nanti. Jadi mohon diikuti semuanya dengan uh, pokoknya di hari terakhir ini kita kalau dibilang rame-rame sih nggak cuman ya lebih kebebas lah, oke okay, nggak ada materi juga ya kalau gak salah. Iya gak ada. Dua teh. Di kelompok udah gitu uh, bakal ada perwakilan satu orang buat nanti tampil di depan bareng sama Hadroh dari Rohis. Betul. Jadi sudah dipersiapkan belum? Sudah siap. Suara emasnya. Sudah disiapkan semuanya. <laughs> Alhamdulillah, ya. Sekarang yang hadir lumayan. Alhamdulillah, lumayan. Dari ada wajah-wajah baru nih. Ini kalau bisa ya, itu yang di belakang. Jangan numpuk di belakang. Maju, maju, maju isi dulu bagian depan ya Kang. Hey, comhere, juga comhere, maju comhere. boleh. Jangan ada jarak diantara kita. Aduh, galau nih, galau nih. Ayo teh, maju maju teh. Hey, kamu comhere maju maju, Win. Maju, bikin empat sap. Bikin empat sap, ini geser sedikit, Win, kini Win. Ayo maju maju. Nah, gitu. Siapa opat tahu nanti shab, kan pada shab. dateng. Nah, sip. Maju, maju. Jang. Jang, maju, Jang. Oke, teteh yang di belakang juga boleh maju. Itu masih ada. Rapetin ya barisannya. Tete -tete. Tete -tete. sok di, dirapihin kalau bisa uh, ya barisan anu katiluna mun bisa uh, isi lagi maju maju nah sok maju maju nah iya maju sip nah geser ke dia kata maju di belakang <laughs> maju maju ya ta. tah tah gitu kasep sip Ah, hit gitu. mantap. kokang menyesuaikan Rapihan-rapihan. Oke, teman-teman, sebelum kita nanti masuk ke pentas seni, sekarang bakalan ada pendampingan dulu dari Tim Kreasi Karya dari oh, sama Pak Rival SN S.Sn. Oke, siap menyimak dengan baik ya, teman-teman? Siap gak Kita ingat ah Ayo yang keras. Siap. Siap. Kita ingetin lagi selama pem, selama Pak Rival berbicara di depan. Tolong jangan ada yang memegang handphone ya teman-teman. Didengarin baik-baik. Nanti lagi sama dia mah. Oke. Okay. Udah siap ya teman-teman. Oke okay, kita mari kita sambut semua dengan tepuk tangan dulu dong buat Pak Rival. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kalau nggak salah Ramadan ke 22 ya 20 apa 22 nih 22 ya artinya udah mulai ke kalau kemarin dikatakan bahwa di 10 hari terakhir itu ada hadiah yang akan kita dapat dari Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Apakah itu? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar dan hari ini niatkan bahwa kita datang ke sini ada untuk beribadah atau beribadah. Oke, okay, uh, teman-teman semua, anak-anakku sekalian. Sebenarnya ketika panitia me, apa ya, mendelegasi saya untuk memberikan pendampingan untuk pembuatan karya agak sedikit uh, nervous juga sih. Kenapa? Kalau dilihat materinya yang pertama ada desain, yang kedua ada musik. Kalau musik sih eh uh, saya agak sedikit pum lah, agak sedikit uh, percaya diri. Tapi kalau ngomong desain, saya berhadapan dengan anak-anak apalagi jurusan TKJ, jurusan TPM yang sehari-harinya belajar desain, sehari-harinya belajar gambar. TPM bergambar juga kan di otomotif uh, ada gambar juga. Artinya saya agak minder juga mendampingi kalian yang sudah belajar desain, sudah belajar gambar, uh, tapi saya harus memberikan pendampingan untuk itu. Cuman uh, hari ini saya nggak akan gak akan ngedirect kalian, saya hanya akan berbagi saja, berbagi cerita saja, tapi s -s -s, izin sebentar nyalain dulu. Uh, saya akan berbagi cerita mulai tahun 2021, 2021. Saya mendapat... Keberuntungan yang alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala, 2021 saya dapat eh, sebuah project, sebuah project di Kota Bandung yang diinisiasi oleh Dinas eh, Pariwisata dan Kebudayaan Kota 1 sampai 2002 Selama 2 tahun saya ngedirect proyek project di eh, salah satu dinas tersebut. Apa yang saya kerjakan dalam project itu adalah saya melakukan pendampingan, pendampingan ke hampir 30 kecamatan yang di Kota Bandung. Kepada para seniman, sanggar seni, sanggar seni untuk membuat konten digital. Untuk membuat konten digital, kita bertim itu ada delapan 18 or orang yang dibagi ke dalam kecamatan, di beberapa kecamatan. Di situ kita berbagi e, bagaimana e, cara membuat desain, dan di situ adalah pertama saya belajar desain. Pertama saya lakukan, saya belajar desain menggunakan Corel, dan hasilnya nggak ada yang benar satu pun, nggak ada yang benar satu pun. Korel yang sempat saya jual, ets, maaf maksudnya jual itu yang pernah dibeli itu sama orang luar itu e, hanya satu desain saja. Yaitu saya membuat logo salah satu e, sanggar seni yang ada di Kota Bandung. Itu lolosnya cuma satu. Kesek itu perkembangan teknologi sangat pesat ya. Kalau ngomong teknologi hari ini muncul iPhone Pro Max berapa sekarang? 15 mungkin bulan depan akan muncul lagi iPhone Pro Max yang 16 nya artinya apa teknologi terus berkembang terus berkembang dan itu menguntungkan saya pribadi kenapa ketika muncul satu aplikasi yang sangat mudah banyak templatenya spektakuler namanya adalah Canva Canva dan akhirnya saya beralih beralih haluan asalnya menggunakan korel dengan segala sesuatu yang spektakuler dengan rumus-rumus ini saya akhirnya beralih menggunakan kanva salah satu di ketika menggunakan kanva Alhamdulillah di Tahun 2022 produktivitasnya makin meningkat produktivi nah ini akun kan Pak saya akun kanva saya kebetulan saya menggunakan akun guru menggunakan akun guru jadi kalau menggunakan akun guru dapatnya yang pro alhamdulillah yang dapat profesional jadi semua yang ada bintang dan ada yang mahkotanya saya bisa download secara gratis bisa saya, saya bisa download secara gratis ini beberapa yang sudah pernah dibuat saya juga pernah jualan logo juga ada 20 ada 20 logo ada tarekah tareka satu tareka dua ini GR pesanan dari Sukabumi ini juga pesanan Sukabumi ini Sauyunan ini Kataji Nah, ini drama ini jualan kaos juga. Kita cerita dulu ini deh. Ini uh, saya pernah dapat kerjaan dari Sukabumi. Di Sukabumi membuat beberapa, kalau ini pasundan ya, kalau ini pasundan, kalau ini. Nah, ini dari ini mulai ini dari Sukabumi nih. Ini dari Sukabumi ada salah satu unit marching band di Sukabumi. Minta tolong untuk membuatkan nama unitnya adalah Gita remaja GAR. GAR ini juga GR ini masih rancangan awal ini Sayunan Pasundan ini Kataji juga nah ini juga mulai kostum buat kaos buat kaos saya buat kaos itu bikinnya di Canva karena banyak uh, ini yang menjadi icon saya adalah bahasanya ayah ganteng tukang drum band Berarti kalau pengen jadi ayah yang ganteng di Sukabumi harus main drum band. Makanya banget banyak yang beli desain ini adalah bapak-bapak dengan hashtag nyewa drum band atau e. Ini adalah sebuah tagline yang mereka minta. Ini juga ada tukang drum band. Tukang drum band juga ini aturan tukang drum band. Sagalawe anu ngagagun ramet Ini pesanan dari mereka. Ini juga 95% pemain drum band kararasep. Abdi nuka salapan puluh genep nak berarti termasuk yang jeleknya. Ini adalah pesanan dari ini juga yang kemarin sudah rilis. Sudah rilis ini kostum kostumnya. Dan alhamdulillah dengan kanva ini ya setidaknya mendapatkan rezeki yang lebih yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala. Nah, saya akan berbagi bagaimana cara membuat bukan bukan cara membuat ya mendirect sebuah. Tadi malam saya sudah bikin ini samplingnya. Jadi kalau kita mau membuat sebuah desain di Canva, sebuah desain di Canva, yang pertama harus kita tentukan itu adalah good thing. Ini berbagi ya, bukan karena karena saya lakukan seperti itu. Ketika saya mau berdesain, yang pertama saya lakukan adalah ubah dulu otak saya nya. Saya harus berpikir positif dulu. Saya harus berpikir bagaimana saya merasa bahagia dulu. Kenapa? Karena pernah pernah suatu ketika saya dapat kerjaan membuat desain yang deadline-nya itu adalah 24 jam 24 ya Jadi hari, misalkan hari ini saya dapat ke, e, kerjaan desain, besok itu harus lilis. Itu ketika presernya tinggi, otak saya itu enggak bekerja. Kenapa? Karena saya merasa tidak bahagia, tidak bahagia. Bikin ini salah, bikin itu salah. Revisinya hampir 12 kali lah. 12 kali nyampe sore saya kirim gagal lagi, jam 5 saya kirim, maghrib saya kirim, isa saya kirim masih gagal lagi. Akhirnya isa saya tutup laptop, isa itu saya tutup laptop, Sholat dulu, makan malam dulu Dengan berkeluarga, berkecengkrama Dulu dengan keluarga, setelah Keluarga tidur, saya diam sendiri Merenungkan, yuk pikiran baik Datanglah padaku, ketika itu Pikiran baiknya sudah datang, guntinya Sudah datang, itu desain Selesai bisa dalam waktu 30 menit Dan ketika dikirim, approve Artinya disetujui oleh uh, Konsumen kita, artinya apa? Karena itu saya berpikir, ketika kita Mau melakukan, kita bahagia dulu kita bahagia dulu. Makanya hari ini kalau lihat wajah-wajahnya sudah bahagia belum nih? Kenapa belum bahagia? Nggak punya duit kalau gitu katanya isinya adalah tahu bulat, nggak tahu tahu bulat gini-gini. Ini ada smoother face. Ah, ini ada rezeki buat kamu. Maju ke depan. Maju ke depan. Oke. Ditaruh siji ditaros siji saya mau nanya sebutkan saat bentar dulu ah, biar lebih bahagia sebutkan satu nama pemateri yang pernah ngasih materi kemarin satu saja hari sabtu siapa pematerinya eh siapa siapa pak pak sahasi bapak acep pak cecep siapa namanya Siapa namanya? Teterang. ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa, Pak? Abdul, Pak Abdul, Malik, Nasrullah. Oke, selamat. selamat. <laughs> ini, ah, ini yang buat kamu, ah, ini buat kamu. Biar kamu bahagia. Oke, kita balik lagi. Artinya apa? kebahagiaan itu penting untuk membuatkan sebuah karya-karya baru, sebuah karya-karya baru. Tadi saya sudah dapat uh, karya-karya yang sudah kalian kirim. Izin karya kalian saya tampilin di sini ya. Saya tampilin di sini ya. Tapi whatsappnya jadi kebuka, nggak apa-apa. Wow, internetnya lagi loading dulu. Oke, ini ada beberapa karya yang sudah dikirim oleh panitia ke saya pribadi. Nanti kita coba diskusikan satu-satu sambil nunggu. Nah, eh mana? Ah, ini TKJA nih. Kita coba lihat 11 TKJA. Nah, misalkan ini karyanya TKJA. Apa ini? Membangun sikap pribadi yang agung dengan apa itu? itu singkatan ya. Hanya itu akidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, kecerdasan dalam berpikir dan menjaga waktu. Oke, ini kita diskusikan dulu. <tuh> Kalau secara teori, secara teori keilmuan, dalam membuat desain itu yang pertama harus lakukan itu ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama harus lakukan adalah tentukan dulu highlightnya. Highlightnya itu adalah poin utamanya apa? Poin utamanya apa? Apa yang ingin disampaikan kepada audiens? Poin utamanya apa? Ini karyanya siapa? Boleh tuh anak TKJA sebelah TKJA? Wahabnya ada? Selain Wahab ada sekelas TKJ, TKJA. Coba bisa dijelasin seperti apa konsepnya? Pak, oke. Saya pengen tahu dong highlightnya apa sih yang di highlight dalam dalam poster ini? Ya, yeah. Pak ceritain dulu dong. Sekunder ya, highlight primer sekunder. Udah Malah, malah berantem. Man. Eh cerita dong menceritakan apa ini? Nah jadi ini tuh nyeritain tentang materi yang kemarin saya bahas di ruangan satu ya. Terus eh ruangan satu di ruangan ini sama Pak siapa sih? Sama Bu Cucu. Jadi di situ ada contoh akidah yang bersih, ada ibadah yang benar, terus ada juga contoh ala nah di sana kenapa ada dua contoh yang disilang jadi mencontohkan bahwa di sana itu sesuatu hal yang jangan dilakuin gitu. Contohnya misalkan ahlak yang kokoh itu di sana ada e, pertengkaran dan salah satu masuk ke ahlak yang baik gitu. Terus yang pertama ada tentang akidah yang bersih. Nah, itu ceritanya tentang dukun gitu. Nah, kenapa di tan, beri tanda silang? Jadi di sana itu e, bahwa dukun itu berarti bukan salah satu masuk akidah yang bersih kayak gitu Pak. setelah secara tidak langsung kalau saya memahami bahwa highlight-nya itu adalah ini ya AI AKM highlight-nya. Nah, itu adalah tentukan highlight jadi ketika ditanya buat desain apa highlight-nya? Highlight-nya adalah AI AKM. Itu sebuah merupakan sebuah uh, singkatan ya. Terima kasih Rivaldi. Terima kasih. Yang contoh lainnya, misalkan ini ada kelas apa lagi di bawahnya TB? Adakah kelas TB? TB ada? Oh ada itu, anak TB. Oke, anak TB. Siapa yang mewakili sih? Mau nanya highlightnya apa sih dalam poster ini? TB? TB mana TB? TB? Oh ini ya, oh ini TB. TB, mau tanya. Apa sih highlightnya? Yang menjadi sorotan utamanya apa? dari 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 poster ini. Bukan aku yang bikin. Ada tulisan bukan aku yang bikin ya? Nggak ada. Highlightnya apa? Siapa yang bikin? Kaira. Kai. Highlightnya apa kayak saya mau tanya? Enggak tahu. berarti artinya apa? ketika kita membuat desain AM, kalau saya kreasinya kreatif, aktif, smart, dan inovasi artinya ketika kita mau membuat highlight si highlight itu harus lebih mencolok daripada yang lainnya ketika smart plan kreasi 2024 ini menjadi highlightnya maka ininya pun harus lebih mencolok dari gambar-gambar uh, yang lainnya maaf kalau tadi saya ber boleh bercerita yang ke TKJA Highlightnya masih ketutupi ya, padahal kalau itu diangkat AIKM-nya itu akan lebih akan lebih bagus lagi. Artinya apa? Si highlight itu menjadi poin penting dalam pembuatan sebuah desain. Ketika highlightnya jelas, highlightnya jelas, maka dipastikan itu pesannya tersampaikan kepada audiens uh, audiens kita. Dan ini semua fotonya bukan anak-anak kita, karena tadi saya belum sempat ngambil gambar. Jadi ini adalah foto yang ada di kanvanya, Ini saya geser bisa digeser-geser. ini fotonya dapat uh, download di aplikasi. Tuh, ketika kita membuat sebuah aplikasi, sebuah aplikasi, sebuah desain, sebuah desain, highlightnya harus ditentukan dulu apa highlight terpenting dalam gambar tersebut. Setelah highlightnya ditentukan, yang kedua adalah cari dulu part <coughs> primernya apa atau gambar pendukung utamanya apa, gambar pendukung utamanya apa. Kalau di desain ini, saya pribadi. Untuk highlightnya adalah judulnya adalah ini Smart uh, Trend Kreasi 2024 yang menjadi gambar primernya karena ini adalah kreatif, aktif, smart dan inovasi dan kita tahu bahwa tag lainnya itu adalah kreasi generasi yang cerdas menuju pasundan yang gemilang. Saya berpikir kalau ngomong kreasi generasi yang cerdas menuju pasundan yang gemilang itu bisa dicerminkan oleh sosok pelajar SMK Pasundan yang gemilang maka saya gambarkan. Highlight uh, primer gambar primernya menggunakan gambar siswa kenapa mang laptop kenapa membawa laptop bukan berarti ini pro terhadap jurusan tkj tadinya saya mau masangin mesin cnc kan berat juga kan ya karena kan kata kak kak ini merupakan sebuah gambar sekundernya karena saya berpikir adalah karena kreatifnya ada ekreasinya eh, adalah singkatan maka si highlight nya itu saya akan coba angkat sebagai gambar sekundernya jadi tiga unsur itu sudah ada dalam sebuah design. Jadi kalau membuat apapun itu, tiga itu harus menjadi patokan utama. Highlightnya ada, primernya tentukan, dan sekundernya tentukan juga. Untuk yang lainnya, kenapa saya nempelin logo-logo, ada logo provinsi, ada yayasan, ada sekolah, ada OSIS, dan ini tuh ada rohis. Ada rohis. Karena saya berpikir, si desain ini, dilakukan atau digunakan dalam kegiatan yang ada yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat dinaungi oleh Yayasan Pasundan dilaksanakan di SMK dan yang ketiga sekundernya apa? Ketika sekunder, primer dan highlightnya sudah terpenuhi, yang lainnya bisa menggunakan bisa digunakan sebagai uh, artistik pendukung saja. Nah itu adalah tiga hal penting dalam membuat sebuah desain highlight, primer dan sekunder. Kita coba lihat lagi karya-karya yang lainnya sebelum nanti diuji sama dewan Juri Nah, ini nih agak seru nih. Ah, ini dari TMA. 10 tema. Ketika panitia ngirim gambar ini, saya langsung secara secara, secara pesan saya nyampe, saya pribadi nyampe kenapa? Ini kan pesan yang disampaikan adalah jauhilah hammer ya. Jauhilah hammer karena hammer enggak kebaca di sini eh jauhilah ya kira highlightnya adalah ini si hammernya ini si, si 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 apa si botol minumannya ini dan pendukungnya primernya karena untuk kebaikan muncul gambar ini ini yang mencerminkan bahwa segala sesuatu masalah terbesar pun kembalilah ke rumah Allah karena di situ solusi terdapat adanya dan pendukungnya adalah si ingat tahu laki-laki atau -laki, perempuan orang ini orang ini ini korban ini adalah penyelamatnya saya pikir kalau saya pribadi ketika melihat gambar ini wow pesannya sudah saya pribadi sudah menangkap pesannya dengan baik dan menariknya tidak banyak tulisan tapi pesannya tersampaikan bahwa hammer itu akan merusak tubuh dan lingkungan sosialmu kenapa karena saya punya teman satu mungkin di beberapa kelas sudah pernah cerita saya dulu pemain band 2001 keliling Jakarta Jawa Barat ada teman saya namanya adalah Pohang dan Wibi kalau nggak salah yang satu meninggal karena drak yang satu giginya habis yang satu tubuhnya hancur karena minuman karena minuman. yang paling bersih adalah saya pribadi jujur saya bersih tidak menggunakan rak tidak menggunakan minuman tidak menggunakan apapun itu yang membuat saya sehat selalu hanya bersepeda tiap minggu dan Sabtu rutin dan itu menjadi sebuah uh, booster saja maka ketika dapat gambar ini Wow karena kenapa flashback otak saya pernah ngalamin itu ke teman-teman makanya adalah desainnya udah sangat oke okay, highlightnya primernya sama sekundernya pun udah sangat menarik tapi mungkin nanti juri akan berbeda karena karena kalau kita mengikuti perlombaan, apapun perlombaannya, yang harus kita retas